Pusat perbelanjaan murah milik Avava Group hari ini mulai beroperasi di Mall Botania 2, Kota Batam. Pengoperasian tempat belanja murah ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kadis Pariwisata Provinsi Kepri, Burhalimar, disaksikan langsung oleh CEO Avava Group, Timothy Tarman, beserta para tamu undangan. Usai melakukan upacara seremoni pemotongan pita, Kadis Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dan istri Wali Kota Batam, Marlin Agustina, didampingi CEO Avava Group langsung meninjau seluruh produk yang berada di V-Store Mall Botania 2. Menurut CEO Avava Group, Timothy Tarman, V-Store merupakan salah satu pusat perbelanjaan murah yang menyajikan berbagai barang kebutuhan masyarakat. V-Store yang terdiri dari 5 jenis produk untuk kalangan baby product, the kids toys, fashion bag, aksesoris, dan houseware. Semoga ini bisa membuat semua pengunjung Mall Botania ini dan Batam Center ini merasa puas. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan salam sejahtera buat semua. Terima kasih. Tarman menambahkan, Avava Group sengaja membuka pusat perbelanjaan V-Store di Mall Botania 2 karena letaknya yang strategis hingga bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Tarman menuturkan, berbagai produk yang ada di V-Store Mall Botania 2 memiliki harga yang sangat bervariasi, mulai dari 8.000 hingga ratusan ribu rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal yang hebat melaporkan.